Assalamualaikum Ustaz Ustazah dan teman-teman. Nama ku Tifa dari kelas 4 W Kambas. Hari ini Tifa mau membuat kaleng infak. Oke, mari kita ke nama-nama bahannya. Oke, dia bahan-bahannya. Yang pertama ada kaleng bekas, lalu kardus bulat, lalu kertas kadok, kertas sukun berwarna hijau, ada juga kertas kado berbentuk lingkaran dan daun tim, ada puding dan lem tembak. Oke, mari kita ke cara pembuatannya. Oke, double tipnya kita taruh di kaleng sini ya, di bagian atas dan tengah. Ya ini. Oke, sekarang kita gunting. Dan sisi atas sudah jadi seperti ini. Lalu yang sisi tengah. Nah, jadi begini deh. Oke, sekarang kita bakal buka double tipnya. Nah, oke, mari kita buka. Menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Skip ya. Oke, sekarang kita tutupi pakai kertas kado. Ya, seperti ini. Oke, selesai ini. Dikasih double tip dan kertas kado. Yang bawahnya juga dikasih double tip. Nah, seperti ini. Lalu kita buka. Sekarang kita tutupin pakai kertas kado yang berbentuk bulat. Seperti ini. Lalu yang sebelah sini, yang tersisa baru kita gunting. Mengguntingnya seperti ini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Selesai seperti ini, kita lem pakai lem tembak. Nah, sekarang kita lem pakai lem tembak. Dan seterusnya. Sekarang kita tempelkan ini ke sini pakai double tip. Nah, selesai ditempelkan double tip seperti ini ya. Kita tempel di sini ya. Nah, sekarang kita tempel deh. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan yang
Lalu kita tempelkan tiketnya di sini. Nah sudah seperti ini. Ini Tifa kasih double tip ya. Lalu Tifa mau menempelkan di sini pakai lem tembak. Sekarang kita gunting seperti yang tadi. Seperti ini kita ambil pakai lem. Sekarang kita ambil pakai lem tembak ya. Dan seterusnya. Lalu ini sudah Mbak Tifa bolongin untuk infaknya ya. Nah lalu kita oleh bagian sininya agar bisa menempel di sini pakai lem tembak ya. Sudah jadi deh. Segitu aja dari video Tifa membuat kotak kali infak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa menginfak ya teman-teman.